Selamat berjumpa bersama Bang Jai. Nah, ini pemandangan luar biasa. Ya tuh, saya berada di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung. Perkebunan yang indah di, di bawahnya kota. Ini kalau malam sangat indah sekali ya. Kelihatan city light dari bawah, mantul ke atas ini. Tujuan kesini saya mau mereview ada dua makam yang di mana makam ini adalah makam panjang ya berada di caringin tilu ini kenapa disebut caringin tilu karena ada pohon caringin di sini di sini sama di bawah ini ada makam makamnya makam panjang bener-bener panjang teman-teman jadi panjangnya ini sekitar 6 meteran ya coba kita ke mereview ke makam ini nah makam ini adalah salah satu makam yang panjang juga cuma sayang sekali ini tidak ada keterangan namanya siapa, ya, namanya siapa, atau keturunan, atau siapa gitu ya. Dan juga, sayang sekali, ini tidak dikasih apa namanya, tidak dikasih peneduh, baik saung maupun hanya sekedar peneduh lah seperti ini. Dan ini salah satu mungkin bagian juga dari. Makam yang ada di bawah pohon caringin ini, pohon beringin, bahasa Sundanya caringin ya, ini memang panjang. Coba kita, kalau melihat dari posisi makam ini, eh, seperti biasa pada umumnya, yaitu kepalanya di utara dan kakinya berposisi di selatan dan saya ini posisi di sebelah timur menghadap ke barat. Oke. Okay. Kita review yang makam panjang satu lagi. Nah, ini makam panjang ini bernama Mbah Sutawayang. Mbah Sutawayang ini adalah pendiri atau orang pertama mungkin di daerah desa desa Cimenyan ini. Jadi sebelum adanya desa Cimenyan Makam ini sudah ada dan sekarang eh, dipelihara dan dirawat oleh eh, kecamatan Cimenyan ini. Dan untuk lebih jelasnya kita ke depan dan di situ banyak ibu-ibu. Kemana we? Kita mau mereview ibu-ibu dulu saya kesini. Assalamualaikum ibu-ibu Itu menuju melak naon ya teh Oh, kanggo bawang Ya, mohon izin pada ka makam labi <laughs> Ya, gitu ya teman-teman Kan gak ada kuncinya, jadi harus ada aja, Mak Ibu-ibu ini, oh sedang iya mah kerkohe helanya Kotoran hewan pupuk dulu Jadi we muter ke dia jalanan Gak apa-apa lah pingin menyapa ibu-ibu Pemandangannya luar biasa Pemandangan luar biasa Oke kita muter Jadi ke jalan tanah Nah ini jalan yang Ini jalan yang tadi yang Seharusnya dari sana karena ada ibu-ibu Nah ini Makam panjang e, mbah Sutawayang Assalamualaikum ya Nah ini dia. Assalamualaikum. Di situ ada tulisan Raden Mas Suta Gumambang Wayang. Ya di situ ada tulisan. Nah ini dia. Mungkin maaf diralat tadi saya salah nyebut karena memang tadi baca artikel kurang begitu memahami. Ternyata di sini ada tulisannya yaitu Raden Masuta gumambang wayang. Memang panjang banget, teman-teman. Panjang banget ini. Ya. Kayaknya ada yang baru nyekar, ada kembang yang sudah layu. Nah, kalau ini enak karena pakai teduh, pakai peneduh ya seperti ini. Jadi kalau ada yang ziarah, ada yang mendoakan beliau ketika hujan atau panas, itu bisa berteduh di sini. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Panjang banget ini. Ini kan ubin itu 20 1 2 30 cm ya. Coba hitung 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 itu 3 meter 3 meter lebih. Ya, orang 3 meter lah tinggi. 3 meter itu dari dari sini, bukan dari pusaranya. Kalau sama pusaranya mungkin lebih, ya. Mungkin lebih. Tuh. Coba kita ke sini ini. Apa sih? Asma pancer asmana Allah numaha murah numaha asih paguron pencak silat oh ini mungkin yang memelihara pemakaman ini ini ada tulisan pagu, paguyubannya dan di sini juga ada beberapa logo-logo dari eh, komunitas atau yang memelihara pemakaman ini mudah-mudahan yang memelihara juga banyak rezeki digampangkan dan ini juga menurut saya sih wajar dan bersih lah segini ya mungkin segitu dulu eksplor makam panjang yang berada di Caringin Tilu dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan subscribe like bagikan